Kecelakaan lalu lintas lagi-lagi terjadi di Jalan MT Haryono. Kali ini persisnya di tanjakan depan SMA di Sucipto, Kamis 10 Desember 2020 sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia bagian tengah yang melibatkan sebuah sepeda motor dan truk. Pengendara sepeda motor bernomor polisi KT5547ZT tewas di lokasi kejadian dan saat dievakuasi petugas medis sempat kesulitan dikarenakan posisi korban berada di kolong truk tersebut. Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi mengenai kronologi terjadinya laka lantas tersebut. Saat ini korban tewas telah dievakuasi menuju rumah sakit, sementara pengemudi truk telah diamankan petugas kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Metro Syana Balikpapan melaporkan.